pentas anak, ranah untuk anak berpuisi, bernyanyi, dan baca doa. Roy FM, Your Lifestyle, Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan masih bersama Nilma di pagi hari yang cerah ini. Tapi seperti biasa, edisi 22 Desember 2019, tepatnya hari Minggu, seperti biasa ada pena pentas anak. Kali ini datang dari TK Madinah, Jalan Sultan Soripada Mulia, nomor 99. Aduh, adik-adiknya cantik-cantik ini ya. Kita sapa dulu adik-adiknya. Halo adik-adik. Hai adik-adik, masih semangat? Aduh, kurang semangat nih. Aduh, adik-adik masih semangat di pagi hari ini? Semangat. Semangat? Semangat, Kak. Siapa nih yang belum mamam pagi? Semua udah mamam? Udah, Kak. Udah. Yang pakai jilbab putih, Adija ya? Udah mamam? Udah. Udah. Yang mau tampil pertama, Adija mau? Mau geleng-geleng kepala ya. Adija mau ngapain ini? Baca surah. Baca surah Al-Fatihah ya. Adija usia berapa, adek? 5 tahun udah bisa baca surah Al-Fatihah ya? Iya, adek cita-citanya apa sih? Guru, guru apa ini? Guru mengaji atau guru madrasah? Guru TK, iya. Nanti kakak bikin anak kakak di TK-nya Adija ya. Boleh dong sekarang dibacakan Quran Surah Al-Fatihahnya? Aduh, mantap banget nih adik Adijahnya. Sudah baca surah Al-Fatihah ya. Sudah pandai baca Al-Quran itu dari usia berapa? Usia berapa kakak? 4 tahun ya. Waduh, mantap banget ya. Aduh, kakaknya kalah deh sama adik Adijahnya. Aduh, sedih banget nih. Habis adik Adijahnya, siapa lagi nih yang mau tampil? Adibanya mana ini? Yang pakai jilbab biru dongker ya. Aduh, cantik banget nih adik ini. Kita sapa dulu adik Adibanya. Halo adik. Halo Kak. Waduh, cantik banget ya. Usia berapa? 5 tahun Kak. 5 tahun. Kita beda 2 tahun ya kakak, 7 tahun. Adik Adibanya udah mamam? Udah Kak. Udah mandi? Kok masih bu acem? Bercanda. Cita-cita adik-adik banyak apa? Waduh, pemadam kebakaran ya. Mantap, tepuk tangan dulu untuk adik-adik bahnya ya. Iya, adik-adik bah mau ngapain? Waduh, waduh, Anas ya. Sama dong sama adik-adik jahnya, baca Quran surah. Nah, adik Adibahnya udah bisa baca Quran mulai usia berapa, dek? 4 tahun juga. Waduh, kakaknya kalah ini sama adik Adibahnya. Boleh dong deh sekarang baca Quran surah Anas? Yeah.
banget ya adik-adik bahnya langsung ditafsirkan sama adik-adik bahnya ya. Waduh, mantap banget. Adik-adik masih semangat? Masih semangat? Biar tambah semangat lagi, kita langsung aja dulu ke lagu, tetap di 105 Raya FM, Your Lifestyle. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita mulai 105 Raya FM, Your Lifestyle, Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan masih bersama Nilma dan TK Madina, Jalan Sultan Suripada Mulia nomor 99. Dan adik-adik cantik kita sapa dulu nih adik-adiknya. Halo adik-adik, masih semangat? Masih ke? Iya, tadi udah adik Adijah sama adik Adiba ya, ini kembar ya namanya, maksudnya. Sekarang ada adik siapa nih, kita sapa dulu yang mau nyanyi Pelangi-Pelangi. Halo adik. Halo kak, yuk. Halo adik Jipa. Halo kak, yuk. Aduh, malu-malu ya mungkin. Aduh, kenapa adik kok malu-malu? Iya, adik Jipa mau ngapain dek? Adik mau ngapain? Halo adik Jipa. Iya adik Jipa, boleh dong nyanyi sekarang lagu Pelangi-Pelangi. Nanti kakak bantuin, ayo nyanyi. Ayo kita sama-sama nyanyi, ayo. Boleh? Dua, tiga. Pelangi, alangkah indahmu. Oke, mantap banget ya, semuanya hafal lagunya. Adik Jipa suka warna apa dari pelangi? Warna biru? Iya, kita sama-sama suka warna biru. Warna kuning suka? Suka juga ya. Udah, aduh adiknya pemalu ya. Sekarang kita ke adik yang jilbab hijau. Halo adik. Halo adik, dengan adik siapa ini? Adik siapa ini? Adik Kisti, iya. Adik sehat? Sehat kak, usianya berapa sih dek? 5 tahun. Aduh, 5 tahun ya, kita bisik-bisik tetangga ya. Iya, cita-citanya apa dek? Cita-citanya jadi dokter? Polisi, waduh. Polwan ya, polisi wanita. Kok giginya bisa ompong? Iya. Kalau mau tidur gak sikat gigi ya? Iya ya, gak bercanda kakak ya. Jangan nangis ya adik Kisti ya. Adik Kisti mau baca doa kebaikan dunia akhirat ya? Boleh dong dek, bacakan sekarang. Aduh, giginya yang ditunjukin ya. Semoga cepat tumbuh ya giginya deh ya. Iya, nah karena kita break sebentar dan tetap di 105 Raya FM, Your Lifestyle. Nanti adek, siapa Kia ya? Kia sama Tia. Kia puisi, Tia nyanyi.
adik Cipanya malu-malu sih. Boleh Bu. Oke. Ada Bang cerita jadi pemadam kebakaran. Yang mana itu? Yang pakai yang pakai sandal kayak aku, iya. Guru yang di sampingnya. Baju pink. Iya, baju pink. Mantap loh. Pemadam kebakaran. Berarti mulia. Nanti kalau aku galau bisa juga dipadamkan ya. Dipadamkan hatinya. Kira aku pulang ya. Ntar mulai ya Bang? Enggak. Udah permission. Udah izin sama. Itu dek namanya apa? Sarangnya. I love you too. Yang kuat ya. 105 Roy FM, Your Lifestyle, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan, dan masih bersama Nilma di pagi hari ini, dan adik-adik cantik dari TK Madinah. Kita sapa dulu ya. Masih semangat? Semangat, Kak. Mau gak kakak ajak tepuk semangat? Mau, Kak. Kita mulai? Oke. Mulai, Kak. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat? Sudah. Sudah Kak, lemas lagi ya. Iya, yang mau tampil ada Tia ya. Yang mau nyanyi, ada lagi sakit ya, lagi flu. Iya, bisa jadi ya. Iya, adik Tia usianya berapa sih? 6 tahun. Ini nanti adik Tia mau nyanyi apa? Pagiku cerah. Iya. Adik hobinya apa? Hobinya apa, Kak? Nonton. Kita sama nonton film kartun SpongeBob ya. Iya. Cita-citanya apa, Dik? Polwan. Waduh, kalah Kakak ya. Sama-sama adik Kistia yang sama-sama polwan. Iya. Boleh dong, Dik, sekarang nyanyi. Kakak udah enggak sabaran dengar suara dari Tia. Nyanyi, Dik. Oh, iya. Akhirnya itu menyentuh banget ya ke dalam hati. Iya. Suaranya bagus banget ya, Adik Tia yang cita-citanya jadi polwan. Kok enggak jadi penyanyi aja, Dek? Kan suaranya bagus. Enggak mau ya? Iya, ya udah kalau ada enggak mau Kakak ajak nanti yang jadi penyanyi ya. Sekarang ada Adik Kia ya, yang dari tadi senyum. Iya, karena giginya putih kali ya. Adik Kia mau ngapain, Dek? Baca puisi. Puisi tentang apa? Waduh, tepat banget ya hari ini diperingati Hari Ibu, tepatnya 22 Desember 2019. Adik Kia ini cita-citanya apa? Waduh, tentara ya, mantap banget ya. Di sini ada tentara, polwan, guru, pemadam kebakaran, dan adik Jipanya Kakak nggak tahu. Karena adik Jipanya pemalu, mungkin mau jadi artis ya, Dek. Amin ya. Adik Kia, hobinya apa? Hobinya apa? Main bola? Waduh, jangan dong, Dek. Main game atau baca buku? Baca buku ya. Boleh dong, Dek, sekarang baca puisinya?